Oke, teman-teman, hari ini saya akan bikinkan video tutorial cara setting crossover. Kalau yang ini crossover manual merek Behringer, tipenya 2310. Terus equalizer-nya saya memakai Behringer 3102. FPQ 3102. Terus powernya saya menggunakan SA700 merek Outdoor Pro, cukup bagus di kelasnya. Terus mixernya saya menggunakan Outdoor Pro juga, MG16M USB, jadi muter USB langsung di mixernya, lebih gampang, nggak ribet lagi. Terus speakernya saya juga menggunakan Outdoor Pro, speaker 2x15 merek Outdoor Pro. Terus subwoofernya saya menggunakan juga Outdoor Pro, speakernya subwoofernya 18 in. Terus yang saya akan gunakan crossover yang digital, yaitu Ultra Drive 2496. Ini disebut speaker management sih. Ini tombolnya banyak. Terus ini buat muter-muternya, di apa namanya, di frekuensinya bisa dimuter, bisa diatur dari sini. Terus di sini juga ada output 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelah sini. Terus tanda merah itu mute. Saya akan ajarin bagaimana caranya untuk men-setting di bagian speaker. Oke ya, untuk di belakangnya seperti ini, output Ultra Drive, ada input A, input B, terus ada output 1 sampai 6. Dari mixer saya ambil output masuk ke input sini, jadi nanti saya masuk ke sini, input A, input B. Dan dari power yang SA700 yang di atas, terus yang SA900 di bawah. Jadi yang SA900 ini buat ngangkat subwoofer yang 18 in, terus yang SA700 ini saya buat speaker 2x15. Oke, ini saya ambil output dari mixer, saya masukkan ke sebelahnya, input A, input B. Output dari mixer saya masuk ke input A, input B. Terus ini speaker yang buat ini power buat ngangkat ke speaker 2x15 yang sebelah sini. Terus yang di bawah ini SA900 saya buat angkat subwoofer. Jadi yang SA700, powernya SA700 saya masuk ke input A, input 1. Maksudnya output, sorry. Terus SA900 yang buat subwoofer saya masuk ke output 4 dan 3. Oke, brother. Ini ada channel 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang perlu diperhatiin, yang pertama-tama, ini cara saya buat setting per itemnya, per speaker. Biasanya saya mute dulu sih. Saya mute, tekan mute di sini. Yang speaker pertama kan 2x15. Ini speaker kedua 2x15. Ini subwoofer, ini subwoofer. Karena tadi subwoofer ada 2, terus speaker 2x15 nya ada 2. Ini outputnya saya matikan dulu. Kita pencet ini, input 1. Kita atur dari sini. Musik nyalain. Musiknya seperti ini. Kalau kita mau ngatur, misalnya bassnya kita ilangin. Kalau suara kan kayak gini, masih ada bassnya. Itu ada bassnya. Misalnya kalau kita nggak mau bassnya,
Kita pertama kita aktifin ini dulu off tipenya. Kita sambil nyalain musiknya. Terus kita ke bawah. Kita atur sampai ke high. Ini bisa atur dari sini. Yang nyala cuman mid dan high. Makin ke sini dia makin ngebass. Oke, kita jadiin high dan mid. Kalau tengah-tengah sini biasa mid sih. Terus kita geser ke sini. Ini kalau off begini dia nggak ada fungsinya sih. Jadi high mid-nya dia setara. Kalau kita atur, ini mid-nya aja yang nyala. Terus kita ke bawah, frekuensinya. Mau high mid-nya digabung. Yang nyala cuma Twitter aja nih. Kalau kita mau ngatur suara mid dan high-nya sama, tinggal kita atur dari 418. Pokoknya sampai setara. Sampai ke sini juga kita atur. Itu input 1 yang nyala speaker 2x15 ini. Terus yang nyala kan cuman satu, input satu. Yang mau di edit lagi, yang tadi satu kan sudah, berarti yang nomor dua kita edit lagi. Kita tekan mute. Tadi saya mute-nya ke yang ini, yang tadi bunyi. Sekarang yang nomor dua. Yang nomor dua, ini dengan nomor satu, ini yang nomor dua. Ini yang satu, ini yang nomor dua. Beda-beda frekuensinya. Nomor 2 kita tidak tahu suaranya kayak gimana. Yang nomor 2 hanya Twitter. Kita atur. Oke bro, untuk mempersingkat waktu, video ini sengaja saya percepat. Intinya, kita atur sesuai selera kita saja. Kita lompat ke subwoofer output nomor 3. Terus subwoofernya, misalnya kalau ada subwoofer pembagi suaranya. Ini kan pengaturan input 1, input 2 begini. Terus yang kita mau matiin, yang nyala tadi kan 2x15. Kita matiin. Terus kita atur lagi subwoofer yang sebelah nomor 3. Kita tes. Kita cari frekuensinya seperti ini, menunya seperti ini, nomor 3 kita tes. Karena subwoofer itu hanya mengeluarkan bass saja, kita atur ke sebelah sini.
covernya. Saya atur sampai ke sini karena sebelah sini adalah sub, tengah sini adalah mid, sebelah sini adalah high. Jadi saya atur seperti ini. Ini pas subwoofernya sudah kita atur. Kita balik ke nomor 4. Ini 3 kita mute, kita nomor 4. Kita mute lagi. Mute nomor 4, gelombangnya lain dengan nomor 3. Nomor 4 frekuensinya 1,29, nomor 3 20 Hz. Ini sudah nyala semua. Intinya kita ngatur sesuai selera kita saja. Ini kalau kurang bass, kalau kurang high-nya kita atur dari sini juga bisa. Kita mute sebelah sini adalah subwoofer, bassnya hilang. Ini bass yang bunyi. Oke, brother, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Untuk info lebih lanjut, silakan chat atau hubungi nomor yang ada di bawah deskripsi saya. Saya Hendra Trianto, thanks for watching.